Halo gengs, kembali lagi bersama aku Zemra. Kali ini kita akan bermain game Devil May Cry ke-3. Di sini aku bakal ngelanjutin dari mission kemarin yang udah aku lewatnya, itu mission 7. Buat teman-teman yang belum nonton videoku yang kemarin di mission ke-7, langsung aja nonton, link udah aku taruh di deskripsi. Sekarang aku mau lanjutin ke mission ke-8. Ya udah, langsung aja kita menuju ke game-nya. Nice. Oh. Oke, kita udah masuk ke dalam perut ikan ya di sini. Terus kita kayaknya harus buka itu deh. Tiga lagi, nice. Oh, itu di bawah ada. Dua lagi. Kita harus nyari. Beracun, kita harus janji ya kan, baru juga dibilangkan beracun. Nice. Oke, kita sampai sini. Oke, kita white. Oh, kita punya mode iblis ini kayaknya. Kita coba ya. Wow, jadi makin cepet ya. Oke, ini yang terakhir kayaknya. Wah, bisa GG gitu dong. Ya, biarin lah. Masuk. Anjay, gerak-gerak gitu ya. Wah, kalau kalian lagi makan jangan nonton ini sih, tempatnya kayak gini anjay. Oke, kita cari. Kena kan, jangan sampai kena lagi dong. Pencet, nice. Oke, aku mau pakai ini aja deh. Terus kita ganti aja deh. Kita lanjut. Oh, kita di jantungnya kah? Kayaknya kita harus cari sesuatu buat di sini. Tiba-tiba muncul gitu loh. Gak bilang permisi dulu lagi. Oh, sini. Nice. Ini tempatnya, bro.
kita benar-benar di dalam ikan ya. Kayaknya kita melakukan sesuatu di sini. Ada musuh. Jadi gelap. Oke, kayaknya kita harus masuk ke sana. Tapi sebentar, bro. Tadi aku lihat ada yang menarik di sini. Mana ya? Mana ya? Oh ya, di sini nih. Wow, kita di matanya, bro. Anjay, kita lagi terbang. Kita terbang. Oke, masuk. Suasananya jadi gak enak ini ya. Please jangan ada jump scare. Gelap ini guys. Oke. Disini gak ada apa-apa. Gelap kali. Makin buram gini. Astaga. Takut lagi gua. Jangan lupa aja lah. Kurang ajar. Sukanya bikin kaget orang. Kita cek lagi kanan kiri, apakah ada sesuatu di sini? Maaf ya kalau kalian misalkan pusing liatnya, emang ini gini gengs, bukan efek dari editing. Kan nyasar kan? Kita di mana ini? Kita sampai di ini lagi dong. Berarti kita harus ke tempat yang ada cendung-cendungnya tadi ya.
Ya, gelap dong. Oke, awas, hati-hati. Gelap, geng. Enggak tahu, guys. Enggak salah. Oke, kita udah sampai di sini. Kita pasang dulu. Kita isi nyawa kita dulu. Kita nggak dapat tarik tadi. Anjay. People once cried out in fear of this tower. Kayaknya enggak tuh. Timnik grew. A foundation that brought out fear. Fear. Yes. Fear. Ketakutan. Can't you feel it? The rage and agonies of the people. Kita nonton scene-nya dulu ya, guys. Those who are confined here, with their desires for evil being unfulfilled, it was all because Sparta slammed the door to the demon world in their faces. What's wrong? Nothing. Virgil yang udah kita kalahin ternyata masih hidup ya, gengs, di sini. Oke. Kita sudah selesai di mission ke 8. Lihat. Oke, mantap, oke. Kita selesai dulu. Coba next, kita lihat. Mirip kayak itu ya, Kyuubi ya.
ekornya ada banyak. Cutie. Jangan nonton ini, jangan ini. Anjay, maaf ya kalau kalian lagi makan terus lihat scene kayak gini. So this is the next stage. Wait. If you're asking for a date, forget it. Cause I make it a point not to go out with women who shoot me in the head. Masih aja nggak akur ya? I'm not that desperate. Mary sama besides, si I really don't care for guys who stink like blood. You're right. So, tell me, what's your name? I don't have a name. Okay, then what should I call you? I don't care, whatever you want. Whatever, lady. I'll leave this to you, because I don't want to miss the party. Ya Patrick ya. Patricknya di Mobile Legend. Oke. Ternyata mission ke-8 cukup sampai di situ aja nih guys. Untuk mission ke-9 aku lanjut di part selanjutnya. Buat teman-teman yang suka videoku kali ini jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye. Jangan lupa di subscribe ya guys.